Selamat siang Tribuners. Hari ini saya sedang berada di Polda Jabar di Direktorat Tahti Tahanan dan Barang Bukti, di mana pada siang hari ini orang tua dari Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon ini sedang melakukan besuk di ruangan Tahti. Dan tadi terpantau hadir orang tua dari Peggy, yaitu ayah dan ibunya, datang ke ruang Tahti untuk menjenguk Peggy, dan keduanya datang secara terpisah. Pertama sekitar pukul 11 lebih 15 menit datang pertama ayah kandung Peggy, kemudian selang 20 menit ibu kandung Peggy juga datang. Dan keduanya datang didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing. Dan saat ini awak media masih berada di luar untuk menunggu orang tua dari Peggy ini selesai membesuk. Tadi juga terpantau orang tua Peggy itu terlihat membawa bingkisan makanan. Dan salah satunya adalah pisang, dan tadi sempat disampaikan juga bahwa alasan ibunya bawa pisang karena itu adalah makanan favorit dari anaknya. Seperti ini suasana di Tahti, Polda Jabar. Dapat dilaporkan untuk update terkini terbaru dari kasus Vina Cirebon yang dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najmendur Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.